Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya atas nama Felix Ricky dari tingkat 2 Teknik Mesin B. Di sini saya akan menggambar tugas 3 Master Cam, yaitu booth bertingkat disertai dengan alur. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Langsung aja kita masuk ke Master Cam-nya. Pertama-tama kita menggunakan garis line ini sebagai diameter. Di sini kita menggunakan garis line-nya dengan panjang 20. Dan kita tarik lagi ke samping, sama panjangnya 20 juga. Terus ke bawah itu 5. Terus ke samping juga 5. Sama ke atas juga. Nah, setelah ini kita tarik lagi garis ke samping dengan panjang 10 meter. Setelah itu kita tarik lagi garis ke atas itu dengan panjang 10 juga. Masih sama ya. Di sini ukurannya masih 10 juga. Sini juga 10. Ya, di sini 4 aja. Oke. Setelah itu kita ke sini. Kita ke fillet. Di sini radiusnya 5 ya. Langsung aja kita ke sini. Oke. Setelah itu oke. Langsung kita masuk ke sini, macen. Kita ke LED default. Setelah itu kita tambahkan stock setup. Nah, di sini kita menggunakan, di sini ada OD-nya. Di sini kita ganti dengan OD 80. Terus di sini kita ganti juga. Di sini 70. Nah, setelah itu kita klik OK. Kembali ke properties. Kita ke parameter. Di sini diameternya kita ganti. Di sini 80. Enter. Setelah itu di sini lagi kita ganti dengan minus 65. Itu biar pas. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. OK lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Ke probe. Kita menggunakan chain. Klik sini, OK. Pastikan tanda panahnya itu ke atas. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik ini. Oke. Setelah kita ke row, kita kembali ke face. Kita pilih remove chain. Klik ini chain. Sini sama klik sini. Pastikan tanda panahnya jangan sampai ada yang salah. Setelah itu kita klik OK. Nah, udah terpilih. Klik OK lagi. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita ke prosesnya. Bisa yuk kita ke sini.
Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.